Jumpa kembali dengan kami Manidin di channel YouTube Manidin Komsel. Di kesempatan kali ini kami sharing cara nyambung pipa baru atau pipa persil dari water meter PDAM ke bak kamar mandi. Yang pertama, siapkan aksesoris SDL atau biasa disebut soket drat luar ukuran setengah. Kemudian elbow dan aksesoris kebutuhan lainnya. Oke, kami sedikit menjelaskan untuk masang SDL ke meteran PDAM. Perhatikan dop galvanis ukuran setengah di depan pas di tiang kran di bawah. Perhatikan. Buka dop galvanis ukuran setengah. Kemudian pasang SDL. Jangan lupa dikasih solatip. Kemudian incian pipa pendek untuk pasang elbow. Dan apabila pipa persil kamar mandi ukuran 3/4, siapkan aksesoris e-socket setengah ke 3/4. Oke, simak terus video ini, jangan lupa like, subscribe, dan apabila ada pertanyaan silahkan komen. Semoga video ini bermanfaat bagi pemula perpipaan. Salam Komsel.